Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Ya, sehubungan dengan acara kita hari ini adalah hari ulang tahun Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur, Kalimantan Utara yang ke-22 tahun. Jadi hari ini adalah hari kebahagiaan untuk organisasi kita. Dan kita sangat berterima kasih kepada Kadispora dan Ketua UPTD yang mengizinkan kami untuk melaksanakan acara HUT LPDKTKU di stadion ini. Dan harapan kami ke depan, organisasi kami juga akan diizinkan tahun depan merayakan HUT di tempat yang sama. Dan kedua, tujuan kita di dalam organisasi LPDKTKU untuk merayakan HUT ini bersama-sama pada hari ini adalah bersilaturahim kepada saudara kita yang berada di 14 kabupaten kota. Cabang kita ada di 14 kabupaten kota, 2 provinsi. Jadi tidak berlebihan kami melakukan untuk kegiatan ini berbagi. Artinya mau berbagi kepada masyarakat dan warga kita dalam hal makan bersama, ada hadiah-hadiah. Makanya ada yang kita sebut dengan 4K. 4K itu adalah 1, kebersamaan, 2, kekeluargaan, 3, kekompakan, dan 4, kehappian. Jadi itu kita wujudkan di dalam acara kita pada sore hari ini. Dari tadi pagi hingga sampai sore ini berjalan dengan lancar. Dan terima kasih juga kepada Pak Wagub ikut berperan sukseskan acara LPDKTKU pada hari ini. HUT LPDKTKU yang ke-22 tahun. Merdeka! Jangan lupa subscribe Indo Media Kreatif.
Kami sekarang menuju ke kediaman Ketua Umum Bang Pendi Meru. Jadi Ketua Umum LPAD Kateku Kalimantan, Kaltim Kaltara. Dan saat ini kami sudah tiba di kediaman Ketua Umum. Kediaman Ketua Umum LPAD KT. Sekarang kita akan menuju ke dalam rumahnya beliau.